Bak bongkar aib sendiri, Nikita Mirzani ungkap sosok-sosok pria yang pernah tidur dengannya. Nyai nggak norak. Okay, money. Yes, a mother. Bak bongkar aib sendiri, Nikita Mirzani ungkap sosok-sosok pria yang pernah tidur dengannya. Nyai nggak norak. Sudah bukan rahasia lagi, Nikita Mirzani merupakan sosok artis yang dikenal belak-belakan dan tak ragu untuk menceritakan kehidupannya. Hal itu juga termasuk mengenai kisah hidupnya bersama sejumlah pria yang pernah dekat dengan Nikita Mirzani. Lebih menghebohkan lagi, Nikita Mirzani tak ragu membeberkan para lelaki yang pernah tidur bersama dirinya. Secara terang-terangan, Nikita Mirzani pun mengungkapkan kisah dirinya bisa bersama dengan beberapa pria-pria, bahkan sampai tidur bersama. Nyai, sapaan Nikita Mirzani membeberkan kisah itu saat Gofar Hilman menjadi bintang tamu di kanal YouTube Crazy Nick Mir Real pada Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Menurut penuturan Nikita Mirzani, sang sahabat, Gofar juga sudah mengetahui siapa saja pria-pria itu. Namun dalam pertemuan dengan teman lamanya tersebut, Nikita Mirzani sempat memuji perubahan sikap dari Gofar Hilman. Perubahan tersebut menurut Niki mengenai soal berhubungan badan. Gofar Hilman dulu terkenal sering gonta-ganti pasangan. Tetapi kini Niki mengungkapkan bahwa sang sahabat tersebut telah berubah ke arah yang lebih baik. Sekarang kayaknya kamu lebih apik ya, tanya Nikita Mirzani. Mendengar hal itu, Gofar Hilman mengaku jika dirinya memang kini lebih selektif dalam memilih pasangan. Lebih milih-milih saja, jawab Gofar Hilman. Mendengar jawaban tersebut, Nikita Mirzani kemudian menduga jika Gofar Hilman trauma. Kenapa trauma? Takut, tanya Nikita Mirzani penasaran. Tak membenarkan anggapan Nikita tersebut, Gofar Hilman lantas membeberkan alasan dirinya berubah. Bukan trauma, ternyata aku menemukan sesuatu bahwa dalam hubungan itu ternyata konsensual dan tanggung jawab itu tidak cukup, kata Gofar Hilman. Yang diperlukan adalah sikap enggak norak untuk speak sana sini gitu kan. Karena menurut aku hubungan itu ranah private, imbuhnya. Tanggung jawab dalam artian mereka masing-masing jaga kesehatan sendiri sama pasangan. Tanggung jawablah kalau ada apa-apa, jelasnya. Nikita Mirzani sontak merasa bahwa dirinya termasuk orang-orang yang dijelaskan oleh Gofar Hilman. Kayak aku dong ya, tanya Nikita Mirzani. Gofar Hilman langsung mengatakan Nikita Mirzani sering menceritakan sosok yang telah berhubungan dengannya.